Dan lebih teruk lagi, kita berlawan dengan UMNO Barisan Nasional, SPR. Ambo nak sebut SPR ni, sebab hari ni ambo berlawan dengan SPR. SPR ni seperti sayap UMNO. Hari ni bila kita membuat bantahan terhadap pengundi-pengundi yang dibawa masuk ke Dun Wakabaru, yang terdiri daripada polis-polis 49 orang didaftarkan di Balai Polis Wakabaru, yang baru didaftarkan sebagai pengundi pos di Wakabaru. Balai Polis Wakabaru ni ada belah orang je, ada setia dah belah orang. Tiba-tiba hok baru masuk 49 orang. Kita semok-semok, kita cek-cek, lalu kita bantah 37 orang. Hari ini 17 orang sudah dibicarakan. Bila kita bicara, dia yang walaupun polis ni duduk mana-mana pun SPR. Dia yang walaupun polis duduk mana-mana pun, polis ni kadang-kadang mari bertugas di Wakabaru. Maka ikut sedar dia nak mengundi di mana-mana. Kita bantah, tapi bantah pun tak jadi apa, kerana SPR sah sebagai sayap UMNO. Walaupun SPR dengan masalah media yang saya sebutkan tadi, pengerusi dia ke, timbalan pengerusi dia ke, dia akan keluar dari televisyen, dia kata kita berlaku adil, telus dan sebagainya. Cuma pihak pembangkang saja nak memburukkan SPR. Hari ini benda yang berlaku di Wakabaru, di tumpak kita ni, berlaku yang mana bantahan yang kita buat kerana polis ini tidak bertugas dan tidak juga tinggal di Balai Polis Wakabaru, maka kita bantah. Tapi bantahan kita ditolak.